tuh kurang ajar gak dikasih minum gimana sih? Ya nanti ya sebentar lagi pasti ada minuman keluar. Iya, iya. Udah pada makan? Belum, Mbak. Kalau makan sama. Oh gitu? Tumen banget, aduh lama kita gak ketemu. Iya. Kamu gimana kabarnya? Masih kaya gak? Udah kaya belum? Ya gitu deh Mbak, kalau kita mah hidupnya ini aja, cuman saya tuh punya anak tiga, sekarang saya single parent. Ini lagi ke toilet. Tuh oh, dia, tante. Ini anak saya yang pertama, ini yang kedua, ini yang terakhir. Kamu gimana sih hidup miskin kok anaknya banyak banget? Kan kalau orang miskin kan hiburannya nggak ada Mbak, asal udah gelap hiburan gitu. Jadi saya beranak mulu. Maksudnya apa mau anak? Sini mau ngapain? Enggak, maksudnya mau ngenalin aja ke sampean. Kan sampean kan katanya punya anak laki, belum punya pacar. Satu. Nah kan siapa tahu ada yang mau gitu loh. Ini anak saya jadi ini ngarep jadi menantuku. Ya kan bisa apa anak-anak kamu? Ih, anak aku mah Mbak, lihat aja ibunya segala bisa, pasti anaknya juga capcus ala icus gitu. Ada yang bisa nyanyi mungkin? Bisa. Siapa yang bisa nyanyi? Kalau nyanyi doang mah bisa. Oh, sebentar ya, aku panggil suamiku dulu ya. Kalau ini masalah urusan mantu menantu harus ada suamiku. Beb, sini nak, sini nak. Bapaknya juga pasti ganteng. Iya lah. Anaknya ganteng. Sini heh, heh mau kemana heh? Aku milih lu. Sini. Ini. Bapak bertua. Tadi manggil aku. Pak, pikun. Oh, udah pikun. Iya, ini istri saya, kenalin. Istrinya, Pak. Oh, saya kirain drum tadi. Duduk. Iya, makasih. Duduk, aduh. Tukang Beb, Beb. Gimana? Beb. Ya. Beb tuh hello. Ini ada teman mama. Dia tuh bawa anak-anaknya tiga, cewek-cewek. Dia pengen banget salah satunya jadi menantu kita, Beb. Duduk, Mama. Oh, Mbak, walaupun udah ini sampean masih mesra ya, manggilnya masih Beb ya. Baby. Ini kan udah kayak anak kecil, jadi harus dipanggil Baby. Oh gitu. Oh, gerak. Ini gimana, Mami? Menurut Papa? Ya, kemarin belanja gimana? Habis. Aduh. Yang 3 miliar habis. 3 miliar dalam 1 jam aku habisin, Beb. Bagus. Habisin aja semualah. Ya. Mumpung hidup. Kalau udah mati harta enggak dibawa mati. Ya. Iyalah, Beb. Nih, Beb. Ini kenapa sih? Kan udah kemarin udah diajarin. Nah, satunya biar enggak gimana? Itu diam. Kan Mami tahu sendiri Papi penyakitan. Gimana? Ya enggak, ini, Pak. Jadi itu temennya Pak, si Mami. Saya tuh temennya Mbak Nunung. Ya. Ya. Tadi dulu. Saya pilih dulu ya. Oke. Ini anak saya nomor 2. Ini nomor 3. Ini yang pertama. Ini? Ini mamanya. Aduh, saya lebih milih mamanya sih.